Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau masak udang ya. Udang saya masak kecap, tapi saya tambah lagi daun bawang dan daun seledri ya. Jadi udang masak daun seledri biar enak. Ini daun seledrinya udah saya potong seperti ini, udah saya cuci bersih ya, karena daun seledri itu banyak pasir ya. Jadi harus dicucikan bersih. Terus ini daun bawangnya banyak ya, soalnya saya memang sengaja mau tak kasih banyak ya. Terus udangnya sudah saya cuci bersih, ini setengah kilo ya, pompong kalau di sini pompong. Terus setengah kilo sudah saya cuci bersih dan kepalanya juga saya potong seperti ini ya. Terus saya tambah lagi bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya, cabai secukupnya, dan gula secukupnya, kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya ya. Terus saya tambah lagi, dan saya tambah lagi ini jahe ya. Ini jahe sudah sepotong seperti ini ya, tipis-tipis panjang ya. Terus sekarang saya mau masak ya, soalnya udah komplit semua udang kecap ya. Udang kecapnya kita udah selesai ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah hadir di video Dita semuanya.